Truk pengangkut batu bara mengalami insiden kecelakaan lalu lintas di kawasan Kota Curug. Truk batu bara tersebut terjungkal saat akan parkir. Kepala Unit Turjawali Polres Rejang Lebong, Ibda Heri Susanto mengungkapkan, truk batu bara tersebut terjungkal lantaran lokasi tempatnya parkir amblas. Kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu dini hari. Kronologis kejadian laka mobil batu bara tersebut, untuk truk tadi malam melintasi jalan kota, sedangkan untuk truk sudah kami larang agar melintasi jalur simpang nangka. Ternyata dengan supir-supir yang membandel, dia melintasi kota, sehingga ngantuklah. Pas memasukin kota, merasa ngantuk. Pihaknya sendiri akan memberikan tindakan tegas bagi sopir truk batu bara yang melintasi wilayah kota baik siang maupun malam hari dengan melakukan penahanan.